Parents of children with disabilities have been urged to expose their children to the outside world and to be brought up just like any other kids. Saya menyerulah kepada siapa-siapa yang mempunyai anak yang istimewa ni, kita dengan rasa segan, rasa malu pada masyarakat, kita kena dedahkan diorang ni kepada masyarakat umum supaya dia diorang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dan kalau kata bidang yang diceburi itu, kita beri sokongan, beri dorongan untuk dia menghadapi kehidupan dia masa akan datang. Mohamad Puzi said Mohamad Ridzuan was very active as a child despite learning to walk only at 3 years old. Di sekolah rendah, saya dengan Mohamad Ridzuan ni memang close lah. Sometimes sampai ke sebarang aktiviti sekolah, untuk pemilihan sukan peringkat sekolah, apa yang saya masuk, dia akan follow. Kalau dia tak dapat join, dia akan tengok. Paling banyak yang dia follow, lompat jauh lah. Dan juga one more thing yang dia banyak ikut saya, main bola. Dan cikgu-cikgu yang mengajar saya masa sekolah tu yang pun lihat dia punya pergerakan dia masa sekolah, masa kita orang kecil, dia memang laju. Tapi kita tak sangka lah yang sampai ke sekarang bakat dia tu boleh bawa ke peringkat yang lebih tinggi. Mohamad Shaiful said his younger brother has never complained about his training and is a happy-go-lucky person. Before Mohamad Ridzuan left to Rio, he told his family that he was confident in winning the gold medal. Saya kata kalau boleh, kan dia bagi semangat pada dia lah untuk dia melakukan perkara ini dengan seberapa baik yang boleh. Kan? Tunjuk pada negara, pada rakyat Malaysia mana kita boleh lakukan, kan? Itu ya. Orang kata biarpun dia ada kekurangan dia tu, kita minta dia tunjukkanlah. Mohamad Puzi said Mohamad Ridzuan had kept close contact with the family using video call. Dia kalau sampai sana ya, dia akan contact kita dulu. Dia akan tunjuk cara, dia akan cerita, dia akan sembang tempat sana, cuaca sana macam mana, apa itu yang tu. Lepas tu kita pun orang kata sambil tu kita akan bagi semangat pada dia lah. Semangat untuk dia nak menghadapi pertandingan tu. Mohamad Puzi said he and his family were still shocked and could not come to terms with the 1 million ringgit incentive that Mohamad Ridzuan would receive. Tu jadi pelan duit apa yang dapat ganjaran apa tu, kita tak ada pelan lagi lah. Tak ada pelan lagi. Masih terkejut lah. Yalah, kita pun orang kata masih excited lagi lah orang kata. Sebab kita pun orang kata siapa-siapa pun akan keadaan macam tu lah kan. Memang tak sangka ya. First rasa bangga lah. Sebagai abang saya rasa bangga, dan apa yang kami risau selama ni tentang masa depan dia, dahulu bagi kami adalah satu yang benda yang dah selesai. Dia dah terjamin masa depannya. Dengan imbuhan yang kerajaan bagi, saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan. Mohamad Ridzuan, who will be turning 29 this September 27, won the 100-meter T36 category for athletes with cerebral palsy. He finished at 12.7 seconds, beating China's Yang Yifei and Brazil's Rodrigo Pereira da Silva. On what is Mohamad Ridzuan's plans after Rio, Mohamad Puzi said his son wants to focus on his training and the ASEAN Para Games in Kuala Lumpur next year.